Teman-teman itu Gageng. Sekarang Gageng akan menuju bekas runtuhannya pohon Sampo Jadongko ya. Dulu pada tahun 2022 Gageng pernah mengeksplor ke pesugihan pohon Sampo Jadongko ini. Sekarang pohonnya sudah tumbang ya. Nih bekas pohonnya. Bisa dilihat pelan-pelan ya teman-teman Gageng. Pohonnya itu besar sekali ya teman-teman Gageng. Dan pada waktu itu Ki Ageng Maksu ini benar-benar aura mistis negatif sangat kuat. Konon katanya pohon samboja ini meskipun sudah runtuh ya, sudah rungkat, tapi tidak ada yang berani mengambil sebagai kayunya atau apanya ya. Ini lihat teman-teman ya, ini bekas potongan ranting-ranting dan dahan-dahannya ya yang masih tergelap. Tidak ada satupun warga yang mengambil untuk jadikan kayu bakar atau memotong-motongnya. Oke teman-teman Ki Ageng, ikutin terus perjalanan di Ki Ageng. Dan sekarang kita akan menuju ke lokasi makam tua ya, yang ada satu-satunya di arah perbukitan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube Ki Ageng. Sekarang Ki Ageng berada di suatu desa ya, lokasi Ki Ageng akan mengekspor suara dari makam keramat ya. YouTube Ki Ageng, alhamdulillah Ki Ageng sudah mendapatkan lokasi makam keramat ya. Thank you.
Assalamualaikum ya Allah kubur. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ki Ageng, alhamdulillah Ki Ageng sudah berada di lokasi makam keramat ya. Ini di tengah-tengah sawah ya. Ini dia makamnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.